ini personalnya PT Gudang Garam TBK ya, kakak ya. Jadi ini makanya kita kasih warna merah ini, soalnya pesanannya Pak Gudang Garam itu loh yang terkenal tuh. Perwakilan rokok KS. Ya. Ini gitar nih khusus. Ini namanya apa? Ini namanya apa ya? Pemasangan player. Kalau orang Jawa bilang itu puteran. Ungkertan. Ungkertan. Ungkertane gitar. Ini warnanya ungu, guys. Jadi ini dilapisi emas 23. Kilo. 23 ton. Ini kelihatannya memang mudah, padahal sebenarnya ini sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa sulit? Nah, ini supaya nanti kalau kelihatan sulit kan biasanya dapat bonus. Terlihat rekoso. Ini berarti sing bautan ini belum ada lubangnya ya mas ya, di lubang pas. Oh iya. Dadak ya. Jadi kita lubang secara paksa. Oh, jadi gitu guys. Jadi gitar ini didesain oleh Brenges Custom Store. Cat yang digunakan ini cat untuk mobil Ferrari itu. Nah, kita aplikasikan di sini. Ini cat untuk ngecat mobil Ferrari itu. Kita pakai cat open. Open the door. Open the door. Jadi ini cat mobil mahal. Ini catnya sama gitarnya itu mahal catnya ini. Sama harga dirinya yang buat juga masih mahal catnya. Oh iya, ini misalnya buat ngecat Ferrari. Didatangkan langsung Jerman. Bukan, dari Itali. Itali. Catnya. Ibu akunku dibully wong sak Indonesia. Jadi ini catnya ini wah. Saya jemputnya ini di bandara. Betul lah. Di bandara lapangan Teletubbies itu loh guys. Bandara Bismo. Ini udah dipasangin sing warnane gold. Naya enggak? Ya enggak, selagi goldnya masih ada enggak naya. Nanti kalau goldnya sudah mengelupas naya. Berarti 3 tahun up ya nayanya. Nayangnya ini, lama lagi. 3 tahun itu belum apa-apa. Paling ini 6 bulan sudah warnanya berubah. Anjay. Lama ini. Ini kalau stikernya nggak dicopot, awet. Jadi nggak usah dicopot aja biar awet. Bisa kuat sampai bertahun-tahun. Ini bagus ya guys, ini glazernya warnanya. Keretanya ini warnanya ungu. Ungu jarang ini ada yang pakai warna ungu karena warnanya jelek. Bukan bagus tapi jelek. Oh, tapi ini tadi berhubung ada yang punya gitar, ini kita bilang bagus aja guys. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Oh, bagus sekali. Dia paling bagus sendiri di sini. Soalnya ada yang punya. Soalnya ada yang punya. Nanti kalau pas enggak ada kita bully lagi. Teman macam apa? Kita zoom. Ini coraknya. Bukan? Bagus kan? Jadi kayak marmer gitu ya guys. Ada yang punya, bagus. Nah itu yang punya guys. Jadi kita bilangnya bagus aja ya. Daripada kita nanti dimasukin. Iya. Masuk.
Ini saya masangnya pakai tangan kiri juga bisa, guys. Jadi ini temanya merah sama gold, guys. Ya, udah jelas. Jadi ini temanya merah sama gold, terus ungunya ini masuk di mana saya juga nggak tahu, guys. Oh, seperti ya, seperti gitar ya, guys. Kita lihat nih. Setelah kita pasang semuanya, tuh kan? Jadi seperti gitar kan? Ya, enggak percaya sih. Musrik, Jay. Ini tadi seperti gitar. Percaya lu musrik, Tong. Kamu enggak percayanya sih. Kuning api ya. Wah, api lo. Elegan. Api. Api. Api ya. Api. Api, anak wong lo, Om. Kudu muni api lo. Wong aku. Wong lu. Ditambahi lebih. Ini jadi alat yang digunakan itu khusus untuk restoration gitar ya, guys. Jadi bukan alat bengkel, itu bukan alatnya, juga mungil-mungil. Pakai sing apa? Tang. Kita gunakan tang. Supaya tidak menyebabkan lecet, nah tangnya kita lapisi. Memakai ini. Tapi siapa belum sama uang selembar 100 ribuan. Anu tisu. Jadi di sini kita menggunakan ini papir rokok ini untuk melindungi supaya tidak terjadi geser lecet-lecet pada bahan yang akan di. Tapi ini gudang garam tidak kerjasama dengan ini, guys. Kita gunakan ini supaya tidak menyebabkan lecet ya, guys. Ya, gunain apa aja, guys, yang penting itu bisa berlapisin biar nggak lecet. Itu tadi kita di sini, wah, benar-benar harus itu. Ini lecet. Lubang ori. Woo. Yeah. Ini akeh. Tidak dihitungi. Jiro lupa cendol limo. Ros. Dalam. Udah, guys. Oh ya. Kapian. Tambah. Kata-kata 20 detik aja. Oh, penjelasan. Oh, ini belum selesai, guys. Ini juga jangan lupa dikencengin, guys. Ini coraknya kayak marmer gitu loh. Nah, ini bagus. Harus bilang bagus ya, guys. Soalnya ada yang pesan di sini.
Ini Mas, aman. Nah. Terus.